Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan aku berharap tentunya kita semua dalam keadaan sehat, serta semoga keluarga kita dan orang yang ada di sekitar kita juga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya. Video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari nomor 1 Asian Singer ya. Number 1 Asian Singer Datuk Siti Nurhaliza yang nyanyikan lagu Nian di Hati dan Purnama Merindu. Oke guys, ini adalah ini ya legendnya wanita penyanyi dari Malaysia yang begitu sangat fenomenal dan begitu sangat terkenal dimanapun, dan siapapun yang mendengar nama Siti Nurhaliza itu semua orang pasti akan kenal ya guys. Dan dia juga banyak menjuarai berbagai kejuaraan nyanyi, berbagai kejuaraan vokal telah banyak ia menangkan guys, termasuk itu kejuaraan vokal Asia Tenggara juga ia adalah salah satu singer dan pemegang gelar juara terbanyak ya guys. Dan kali ini Dato' Siti Nurhaliza menyanyikan lagu Nian di Hati dan Purnama Merindu. Itu artinya dalam satu panggung langsung menyanyikan dua lagu ya guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa banyak membuang waktu lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow. Gak ada intro ya guys, langsung masuk ya musik, langsung masuk suara vokal. Dan di sini aku lihat gaunnya sangat cantik guys, dan awalnya suaranya memang udah merdu banget ya, manis ya, nice banget di sini, dan backgroundnya ada awan-awan gitu ya, bagus banget. Oke, kita play aja lagi guys. Dinamikanya guys. Enak banget di situ guys, sangat merdu ya. Oh, alunan suaranya enak-enak banget didengar guys. Guys, selain suaranya enak, lengguknya juga penghayatannya bagus guys. Oh, kita play lagi. Cantik juga ya backgroundnya, ada awan-awan gitu guys, keren. Wah, ini rough ya guys. Bentar guys, aku ingin ulang di part itu. Kayaknya ini bagus banget guys. Di sini ya kita play. Dia ngambil negatif itu enak banget guys. Ini dia guys. Di part itu keren banget guys. Enak terdengar suaranya, lagunya.
ada emosi di situ. Dahsyat lengkoknya, guys. Aduh. Di sini yang membuktikan diri lagi, guys, bahwa ia adalah legend, ya, salah satu legend penyanyi wanita dari Malaysia yang betul-betul, aduh, spektakuler banget. Wow, udah ganti lagu ya. Guys, tuh aja ngat, guys, nada rendahnya itu aja stabil ya, guys, ya, dan kontrol suaranya itu hebat banget. Guys, kita play aja lagi. Sekarang backgroundnya ada bulan gitu ya, cantik banget. Tapi di konser ini musiknya nggak banyak berubah ya, memang kayaknya versi original. Wah, wow, berubah di sini, guys. Langsung berubah di sini, guys. Aransemennya bagus ya. Tadi di awal aku pikir sesuai dengan originalnya musiknya, rupanya di part hampir mau ke rap, menuju rap, langsung berubah gitu aransemennya, guys. Bagus banget di sini. Oke, kita play aja lagi. Yang mana Dato' Siti Nurhaliza sangat-sangat terlihat cantik di sini dan sangat perfect penampilannya, guys. Yang mana busana yang ia kenakan tuh mengkilau-kilau ya, guys, ya. Dia sangat kuasai lagu ini, guys, ya. Suara Dato' Siti Nurhaliza yang sangat merdu. Ini kayaknya di mana, guys? Ya, sebentar, aku cek dulu. Wow, world class Australia ya, guys. Dan wow, suaranya itu memang menyejukkan hati ya, menenangkan rasanya aku dengar suaranya, dan tembakan powernya bukan hanya suara pekikan yang biasa, di situ lenggoknya juga bagus banget dan kontrol ya, pitch kontrolnya sangat bagus dan susunannya sangat tertata, guys. Tidak ada nada yang ini ya, yang ngegeser. Itu artinya dia tidak bernyanyi dengan fals di sini. Bagus banget. Aransemen musiknya juga keren dan juga penampilan dari busana yang ia kenakan. Wow, cantik banget ya. Backgroundnya juga bagus. Dan kayaknya ini di Australia, guys, ya, karena judulnya World Class Australia. Oke, guys, demikian dulu video dari aku. Sungguh aku sangat terkesan dengan video yang aku reaksi ini, dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.